Selasa lalu terlihat ada dua unit bis terbaru yang rilis dari Karoserie Moro Dadi Prima Malai. Bis besar berkelir abu-abu cerah yang coraknya sudah sangat tidak asing bagi masyarakat Jawa Timur. Bis baru tersebut merupakan unit milik PWK Cepat yang terlihat menggunakan bodi Patriot TU, namun tampilannya sedikit berbeda dibanding bodi Patriot lain yang sudah banyak beredar. Jadi bisa dibilang sudah menggunakan versi model terbaru yang tampilan eksterior bodinya cukup menarik ini. Sekarang mari kita lihat langsung saja seperti apa detail tampilan bis terbaru milik PWK Cepat ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Bis ini sendiri sebenarnya bukanlah bis dengan sasis keluaran terbaru. Jadi kedua unit ini menggunakan sasis Hino RK8 yang sebelumnya menggunakan bodi Gran Turismo dan sudah sering bertugas sebagai bis patas. Namun di tahun 2024 ini unit-unit tersebut diremajakan kembali bodinya dengan model terbaru dan dikerjakan oleh karoseri aslinya langsung. Kabarnya total ada 8 unit yang sedang dirombak menjadi bodi seperti ini di karoseri Moro Dadi Prima. Namun kemarin terlihat baru 2 unit saja yang rilis, yakni dengan Nopol 7806 dan juga 7808. Yang dirombak tentu hampir keseluruhan bagian bodinya, mulai dari kaul depan, lalu bodi samping khususnya bagian kaca, bagian kaul belakang, hingga ke bagian interiornya juga tidak luput dari pembaruan agar semua sisi kembali segar lagi. Jadi sasis Hino RK8 ini sekarang tampilannya sudah kembali segar lagi dengan menggunakan bodi Patriot TU Double Glass dari karoseri Moro Dadi Prima. Sesuai dengan kode yang ada di lambung bodinya ini, yakni TU247M, unit pesanan PWK memiliki dimensi 3,7 meter yang setara dengan bis HDD. Jadi basic tingginya masih sama seperti bodi bawaan sebelumnya yang hanya 3,7 meter saja. Dimensi yang aman dan ideal untuk sasis dengan GVW 16 ton. Dan seperti yang kami bilang tadi, Patriot TU pesanan PWK Cepat ini ada beberapa bagian yang baru sehingga tampilannya lumayan terlihat berbeda dari Patriot lainnya. Yang pertama kali menggunakan model ini adalah unit milik POCM Trans yang sudah rilis beberapa bulan lalu. Dan pihak dari PWK kabarnya memang tertarik dengan model Patriot tersebut dan meminta untuk dibuatkan bodi yang sama di armadanya. Detail yang baru mulai dari bagian depan sini yang terdapat tambahan aksen grill yang dapat menyala dengan cantik. Ukurannya tidak sebesar unit milik ANS kemarin, namun detailnya tidak kalah apik dengan motif rangkaian bintang yang berbentuk gradasi. Serta tidak ketinggalan ada logo Patriot di bagian ujung sebelah kanannya sini. Untuk headlampnya sendiri masih tetap menggunakan lampu model bis Setra Eropa yang sudah menggunakan proyektor LED ini. Serta tidak ketinggalan di bagian atasnya ada lampu Saint Alice yang dibingkai oleh panel krom yang memberikan kesan elegan pada tampilan bodi depannya. Kedua bis baru ini juga masih menggunakan model double glass sehingga ada bando yang menghias di tengah kaca depannya. Bando dari karoseri Moro Dadi Prima ini ukurannya lumayan tipis, jadi tidak terlalu mengganggu pandangan penumpang ke arah depan. Lalu di setiap sisi dari bandonya ada spion tanduk model universal yang sudah banyak juga digunakan oleh karoseri lainnya. Tidak ketinggalan di atas dari kaca depannya terpasang lampu mayang khas PWK Mira yang berbentuk bulat besar seperti ini. Sementara tampilan dari bodi sampingnya ada detail selendang baru dari karoseri Moro Dadi Prima yang terpasang di bawah kaca sampingnya ini.
Aksen selindang yang sebenarnya pertama kali dipasang pada produk body bis medium mereka, namun kini diaplikasikan pada bis besarnya pula. Bentuk dari selendangnya terbilang menarik dengan detail garis-garis lekukan yang apik serta ada hiasan panel krom bertuliskan nama Patriot di bagian ujungnya. Dan yang unik diberikan permainan cat berwarna hitam glossy yang menghias di bawah selendang sampingnya ini. Lalu di bagian bodi belakangnya juga masih ada beberapa detail baru lainnya. Mulai dari bentuk grill atau kisi-kisi yang kini jadi lebih besar dan terlihat sangat kontras. Di bagian kap mesinnya sendiri ada satu grill yang ukurannya sangat besar. Lalu di atas kap mesinnya masih ditambah satu grill lagi yang ukurannya lebih tipis. Dan sebagai hiasannya ada palang dan juga bingkai garis krom yang memberikan kesan elegan pada bagian belakang bodi Patriot TU ini. Lalu di bagian bawah kaca belakangnya juga kini jadi ada garis lekukan bodinya. Sementara bentuk kaca belakangnya masih tetap sama yang dihiasi garnish silver bertuliskan nama Morodadi Prima di bagian tengahnya. Sementara untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini ya. Masih khas seperti kabin bodi Patriot lainnya yang simple namun tetap nyaman dan elegan. Interiornya masih banyak dihiasi oleh panel bermotif kayu yang pastinya membuat nuansa kabin jadi terasa lebih hangat lagi. Sementara untuk fasilitas bagi penumpangnya adalah lover AC model Jetbus 3 yang bentuknya seperti ini. Fiturnya sudah ada lampu baca dan juga port USB untuk mengisi daya gadget penumpangnya. Lalu di bagian atasnya lagi ada bagasi kabin yang masih menggunakan model terbuka yang cukup untuk menaruh tas atau barang kecil. Di bagian belakang juga masih ada fasilitas toilet yang dapat digunakan untuk buang air kecil sama seperti standar bis patas PO EK selama ini. Dan di bagian depan kini jadi menggunakan sekat untuk memisahkan kabin penumpang dengan area kru di bagian depan. Namun enaknya sekat ini menggunakan kaca dari atas hingga ke bawah jadi pandangan ke depan tidak terlalu terhalang. Dan terakhir beginilah tampilan kokpit dari bis ini yang dikombinasikan dengan kemudi milik sasis Hino RK8. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai tampilan body unit Patriot TU terbaru pesanan POEK cepat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, tolong subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.